guys, welcome back to my channel. Akhirnya kita ketemu lagi dan kita sekarang mau skincare naik rutin. Dan aku mau mulai dari step-step awal yang biasanya aku pakai. Ya gak biasanya sih, tapi kadang-kadang. Tapi keseringan ini aku pakai. Terus langsung aja kita ke videonya. Untuk pertama kali aku biasanya pakai scrub bibir. This is produknya, ini aku pakai dari Madam G yang Sweet Lip Mask. Dan ini harganya sekitar 30 ribuan atau berapa. Dan langsung aja kita coba karena itu bisa menghilangkan sel-sel kulit mati yang ada di bibir kita. Kai, langsung aja kita pakai produknya. Kita keluarkan dulu. Kita nggak pakai babibu ya, yang penting kita langsung aja gitu. Kai, gini aja cukup. Terus kita war. Setelah kayak gini kita diamkan 3-5 menit and then I'll be back. Oke guys, jadi ini udah 5 menit, kayaknya udah cukup. Langsung aja kita scrub dan kita bersihkan, oke? By the way, ini bisa mencerahkan bibir, terus melembabkan juga, makanya aku sering pakai ini. Dan pas kita bersihin tuh, langsung hasilnya kelihatan itu guys. Seperti yang tadi ya kan? Oke guys, bibir udah. Sekarang karena aku lagi jerawatan, ini aku pakai acne patch. Kita buka aja, dan ini dia masih jerawat meradang dan belum sakit banget, ini belum keluar matanya gitu guys, kelihatan kan? Oke, dan ini karena acne patchnya udah aku buka, aku langsung aja mau cuci muka dan aku bakal balik lagi. Oke guys, jadi aku udah cuci muka dan agak bersih sedikit daripada yang tadi guys. Oke, langsung aja ke step selanjutnya. Aku mau pakai acne patch karena tadi kan acne patch yang siang, dan sekarang aku mau pakai acne patch yang malam. Ini dari Focal Skin, ini aku sering pakai, jadi tinggal segini aja. Langsung aja kita mau pakai di bagian yang berjerawat. Harusnya sih kalau udah keluar matanya, cuman aku gak sabar kan pengen dipakein ini terus biar cepet keluar matanya, biar meletus gitu guys. Oke, kita langsung pakein aja di sini. Pastikan ini pas ya guys, jangan sampai tidak ngepas. Oke, untuk acne patch udah kepasang. Terus langsung aja kita ke bibir lagi. Untuk bibir aku pakai Vaseline. Sebenarnya bukan punya aku sih, punya dia. Kita pakai aja ini Vaseline yang lip therapist Rosy Lip, ini yang pink. Oke, kita pakai aja. Cukup ngelebapin bibir dan dia agak ada efek-efek cerahnya dikit. Kan cerah ya, agak ke pink ya. Kita pakein ke semua bagian bibir. Oke, dan untuk bibir, kayaknya masih ada satu step lagi buat bibir, cuman nanti aja. Langsung aja kita ke selanjutnya, yaitu aku mau pakai essence. Ini essence-nya aku pakai dari Glow Habit. Ini produk baru. Cuman kita akan coba aja. Biasanya aku pakai toner-nya dari Reglow dari Dr. Cindy, cuman kayaknya aku mau pakai ini untuk hari ini. Oke. Kita buka dulu. Ingredient-nya dia mengandung lactic acid, mandelic acid, pokoknya asid-asidan, dan di sini ada boost luminosity. Jadi dia bisa menunda penuaan dini. Langsung aja kita pakai. Dan kemasannya kayak gini, terlalu bersemangat ternyata ya. Terus kita buka di ujung ini. Wow, lucu banget packagingnya. Langsung aja kita tuang ke tangan essence-nya. Dan dia nggak terlalu yang watery banget, dia agak kental. Tapi coba kita pakai. Tapi nggak yang lengket banget. Kalau udah kena kulit dia langsung nyerap gitu. Tapi dia punya efek moistnya. Jadi kayak kulit kita tuh makin lembab gitu guys. Oh, agak lengket dikit, agak lengket dikit guys. Tapi it's okay. Karena ini pertama kali coba, kita lihat aja hasilnya besok pagi, oke? Kalau misalnya ini bagus, aku bakalan recommended dan aku mau bikin video di TikTok ataupun di Instagram. Next, kita bakalan pakai serum. Ini aku pakai dari Olay Regenerist Retinol 24 Night Serum Fragrance Free. Dan ini nggak ada parfumnya, kita bakalan cobain. By the way, ini kan tadi awalnya lengket ya, tapi lama-lama ini dia hilang guys lengketnya. Cuma di awal aja lengket, tapi makin kesini dia nyerap total. Oke, kita sekarang mau pakai ininya dulu. Jadi kita buka kayak gini dan dia langsung muncul, bisa ditekan-tekan guys. Nah, ini buat nanti ngepam nanti. Oke. Kita tuang ke tangan dan kayak gini teksturnya. Kita pakai sedikit aja, nggak pakai banyak-banyak. Langsung gini aja deh, nggak usah di tangan dulu ya. Kalian gak usah khawatir tentang acne patch ini, karena dia bakalan nempel terus.
nggak akan kegeser-geser walaupun kena krim, kena serum, kena essence. Dia akan aman guys, nggak akan pergi kemana-mana. Untuk serumnya ini aku suka banget karena dia sampai sekali nggak lengket dan langsung tuh. Biar sama yang tadi ya, tadi essence-nya tuh ada lengketnya dikit, cuman dia finishnya ngeresep cepet. Terus kalau yang serum ini langsung ya kering dan nggak langsung nggak lengket. Okay. Untuk essence serum udah langsung kita ke moisturizer. Biasanya aku pakai krim malam, cuman untuk hari ini kita pakai moisturizer. Hai. Untuk malam ini aku pakai moisturizernya dari Acne No Daily Acne Moisturizer. Sedia kembali karena ini pakai kamera depan. Dan langsung aja kita pakai produknya. Kita buka. Kita saset-saset aja guys ya, enggak usah lama-lama, enggak usah minyak-minyi, dan ini teksturnya gel. I like this. Kita pakai produknya ini. Ini karena nggak ada spatulanya, ya udah kita pakai gini aja guys ya. Aku sukanya produk ini, dia bisa menghilangkan kayak merah-merahan. Nanti pas kita bangun paginya udah seger, merah-merahnya ada agak berkurang. Apa ya? Aku ngomongnya belepotan ya. Oke, kita ratakan moisturizernya. Oke, moisturizernya finish dan sekarang kita mau ke bibir lagi. Seperti yang aku bilang tadi, terakhirnya ada produk dari bibir. Ini dari La Mela Lip Tint. Biar aku paginya agak ngejreng dikit bibirnya, biar gak pucet. Langsung aja kita pakai. Ini kita ratakan. Oke, ini finishnya. Aku udah pakai moisturizer, pakai serum, pakai essence, pakai lip care dan lain sebagainya. Dan ini aku suka banget, kulit aku gak lengket. Dan untuk produk-produk yang udah aku spill tadi, produk yang paling aku sukai adalah Olay Regenerist Retinol 24 Serum Night Serum Fragrance Free. Dia pas di apply langsung resep dan aku sukanya dia gak lengket sama sekali. Dan ya pasti dia udah mengandung retinol dan juga free fragrance. Di sini karena dia ada namanya regenerist, kayaknya dia bisa membantu memperbaiki sel-sel kulit kita yang rusak dalam waktu 24 jam. Kan di sini ada keterangan retinol 24. Kayak gitu guys. Oke. Untuk produk kedua setelah ini aku suka produk ini guys. Aku suka moisturizernya. Dia dipakainya juga enak. Kayak di pas dipakai di kulit ada efek-efek dinginnya. Dan aku suka produk ini karena dia bisa mengurangi kemerahan pas aku ada bekas jerawatnya kayak gini guys. Pagi-paginya tuh udah bersih gitu. Dia nggak bersih banget tapi bisa meredakan. Oke guys, kayaknya segitu dulu video dari aku. Next skincare routine. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye.